Okey, untuk sahabat-sahabat yang menggunakan food radar dari jenis Fin, saya baru dapat info lah daripada pembuat bot lah. Mungkin dia buat, pernah buat kapal layar lah kan. Sebab tiga ombak yang agak kuat lah kan. Kalau anda tengah apa, kaki dia tengah stop dayung akibat mungkin takut daripada pasal ombak tu. Okey, di sini ada satu petua lah saya nak bagi lah. Kalau betul-betul lah, kalau rasa korang rasa benda ni bohong, saya tak ada kata apalah. Okey, kedudukan yang terbaik ketika alun yang agak kuat. Seperti ni lah, nampak? Alun dah kuat kan? Nampak? Alun kuat, nampak? Okey, alun dah kuat. Okey, sekarang ni kita tengok kedudukan kaki ya, foot rudder. Kalau foot rudder straight macam ni, jadi fin kat bawah dia akan straight juga, macam tu juga. Macam itulah, lebih kurang macam itulah, straight. Kalau begini, dia akan macam ni. Bila macam ni, jadi bila ombak tu tibai, nampak pergerakan, jadi kayak tu akan hanyut dah, hanyut. Jadi dia akan terumbang-ambing kalau kaki kedudukan macam ni lah. Jadi bila ombak kuat sangat, jadi tak disarankan buat kedudukan macam ni lah. Kecuali kalau tengah berkayuh tu lain lah kan. Tapi kalau bila tiba ombak kuat, kita rasa gementar, kita rasa nak stop kan. Okey, minta buat macam ni, tengok. Dia akan stabil, nampak? Dia punya position pun akan cantik, nampak? Tadi dia menghala ke kiri kan, menghala ke laut kan. Okey, sekarang ni tengok, menghala ke darat balik. Okey, kalau tak percaya, kita cuba lagi sekali. Okey, kedudukan dia macam ni, nampak? Okey, tengok eh. Kita cuba nampak. Okey, nampak tuan-tuan. Okey. Nampak ujung tu kan, nampak. Okey. Ni saya tak guna rudder ni, saya tak guna rudder. Saya tak main langsung. Ni kedudukan fin yang macam itulah. Macam itu. Jadi tak tereloklah kan. Ni yang saya dapat info daripada pembuat boat. Okey. Bila jadi macam itu, pembuat gelombang kuat. Okey. Jadi sebaiknya biar macam ni. Sama ada dalam kita memancing ke apa ke, dia akan fin tu sebaliknya, nampak? Okey, tadi pun dia dah ke kiri, sekarang dia dah masuk balik ke kanan, nampak? Dia ikut arus dengan ni lah. Memang saya rasa okey sikit, lebih stabil kayak ni bila fin tu dia selari. Kalau dia melentang tu jadi macam mana-mana lah, gelong lah, senang cerita kan. Boleh yang dia hulu gili kan, nampak? Ini yang saya try. Tapi alhamdulillah betul lah, tak berkesan lah. Kalau untuk yang berkayak di laut lah, kalau dia tak asyik, boleh juga kan. Boleh guna, cuma tak ada ombak lah. Ni kalau kat laut, ok. Itu info info yang saya share lah untuk sahabat-sahabat yang menggunakan food rudder dari jenis fin. Alright.